Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menangkap bandar sabu di Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Sebanyak 600 gram sabu turut diamankan dari tangan pelaku. Berapa banyak yang turun? Seorang bandar narkotika diamankan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Ia adalah Hansa Saputra, warga RT 3, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, yang ditangkap di rumahnya pada 24 November lalu. Kabid Berantas BNNP Jambi, Kombespol Guntur Aryo Tejo mengungkapkan bahwa kediaman Hanes sering kali dijadikan tempat transaksi narkoba. Diakuinya bahwa dia baru saja memesan narkotika tersebut dan akan diedarkan kembali di wilayah Kabupaten Bungo. Saat ditemukan, sabu tersebut disembunyikan di dalam plastik berwarna putih dan digulung di dalam selimut yang ada di kamar miliknya. Sebanyak 6 paket atau seberat 600 gram dan turut mengamankan satu unit timbangan digital. Saat ini pelaku sudah diamankan di tahanan BNNP Jambi. Atas perbuatannya dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.